Video mengejutkan beredar yang menunjukkan Taliban menerbangkan helikopter Black Hawk milik Amerika Serikat dengan seseorang digantung di bawahnya. Angkatan Udara kita, tulis Talib Times, yang mengaku akun resmi Taliban berbahasa Inggris pada Senin, 30 Agustus 2021, seperti yang diwartakan New York Post pada Selasa, 31 Agustus 2021. Pada saat ini, helikopter Angkatan Udara Emirat Islam terbang di atas kota Kandahar dan berpatroli di kota itu, kata tweet itu. Dalam video itu juga terlihat ada seseorang digantung di bawah helikopter saat melayang di langit, namun tidak segera jelas bagaimana dia terikat atau apakah dia masih hidup, dan Talib Times tidak menyebutkannya. Beberapa wartawan bersikeras bahwa itu menunjukkan seseorang digantung dan kemudian diarak di langit. Gambar penting lainnya yang mengambil dunia dalam era teror baru, tweet pembawa acara TV India Sudhir Chaudhary, pimpinan redaksi CNews dan WION. Taliban menggantung seseorang yang diduga sebagai penerjemah Amerika dari helikopter Black Hawk Amerika Serikat. Helikopter Amerika Serikat yang tersisa sekarang akan digunakan di Afghanistan seperti ini, prediksi Chaudhary.